Hai guys. Matiin, bukan kecilin. Kenapa? Tulis setan. Kenapa? Karena copywriter gua enggak dapat duit. Terus lu kalau minta duit jajan gimana? Hai guys, okay, jadi hari ini itu gue mau ke London! Yeay, gue sama Gilang bakal ke London. Jadi hari ini udah hari H guys. Jujur ini udah tanggal 7. Kita tuh berangkat tanggal 8, tapi kayak jam 00.00. Ini udah minus, ini T-minus. Iya, T-minus. Karena ini udah jam 5, dan kita ke bandara itu jam 8. Setengah sembilan, jadi kayak apa namanya, ini udah 3 jam lagi kita harus ke bandara dan gue belum packing sama sekali. Nah jadi karena gue buru-buru banget, gue akan minta tolong bantuan si Maya untuk packingin baju-baju gue, karena biasanya tuh gue kalau kayak misal ke Bali apa-apa gue packing sendiri. Tapi untuk kali ini packing sendiri sejak kapan? Gua selalu packing sendiri, ngurus semuanya sendiri dari gua kecil. Iya. Jadi ini lagi bicara toh. Oke, jadi sekarang kalian ya udah, ini video random aja, kalian nontonin gue sama Maya packing. Kalau enggak suka keluar aja anjir, enggak ada yang suruh maksa lo nonton di sini. Iya, Mimi, bukan Yesus. Mai, ini coba kamera tuh, rekamin gue. Aduh, cuci masak ini ribet sekali Online kok semua sudah selesai. Lihat, semua surapi. Lihat. Kita keluarin dulu guys. Pertama, hal yang kita butuhin adalah koper. Jalan iblis. Oke, jadi kayaknya guys, by the way nih, gue mau kasih tau kalian outfit yang akan gue pakai untuk jalan-jalan. Outfit yang akan gue pakai ke bandara itu ini santai, super lucu sama hoodie-nya juga. Gemes banget. Jadi ini outfit bandara gue hari ini, santai warna biru. Kita akan ke London dan udaranya tuh kan agak dingin dong, alias dingin. Jadi kita agak bawa baju-baju yang hangat-hangat gitu. Nah ini ada yang warna barunya guys, oh my god, kalian harus lihat. Promonya tuh. Sudah. Nah, ini lu taruh lagi tempat tadi yang benar. Terus. Kenapa? Geser sini. Iya, kasih taruh ke bawah, taruh ke bawah-bawah. Lihat, pilih terus cepat. Orang lain tuh siap, dia tuh belum siap. Orang lain semua sudah siap. Ini tak ada. Nanti pesawat terbang baru kaget. Kenapa saya bisa telat? Gue sibuk. Sibuk. Yo, nanti jam 12. Oh, jam 1, jam 1. Bad. Kalau tadi telepon tuh, dia mendekam di kokas sana. Lu koper lu juga Barbie, biasanya ada musim dikasih koper mahal. Ya. Jadi santai tuh udah ada yang warna hitam, ada yang taro, pokoknya ada banyak deh warnanya. Ya ini orang kasih tahu lagi, siapa tahu orang ada yang lupa. Lu ke bandara pakai tas ini aja apa yang Dior ya? Tuhan Yesus. Wah. Amin. Tuhan Yesus. Biasa aja Ji. Kalau gitu terasa minta pendapat orang. Orang kasih tau yang dia. Aku jangan nanya. Tahu. Emang kalau gue kayak gini kayak perempuan sentani. Perempuan pariem. Kamu tuh akan pakai tas cuci Mike kecil.
tante-tante yang di kampung. Dong kalau bisa dong taruh di kepala begini. Oh vintage nggak? Ah terasa vintage kayak itu dulu. Terasa tanya pendapat kalau memang mau pakai yang ini. Tanya. Bagus pakai yang mana? Orang kasih tahu yang mana dia tidak mau pakai yang itu. Eh ibu anjing. Ini juga bawa nggak nih? Yo, angin masuk ke atas. Jadi harus gue pakai kalau gue pergi malam. Setahu dingin, orang lain tuh tak tutup. Ini ternyata biar masuk lihat dia pori-pori itu. Kalau biar pentil gue beku juga. Ini udah kita bentar lagi berangkat ya, Mai. Lo tahu baju-bajunya dia masih di laundry. Pantasan. Dia kayak orang bodoh sudah. Hey guys, gue ngantuk banget karena semalam gue baru tidur 2 jam. Tidur 2 jam apa? Makanya pagi tidak penting. Nah, gue pergi nge-gym jam 6. Kita makan yang penting ya, itu ada. Nice, bikin biji mata, tusuk biji mata. Gue nge-gym jam 6. Jadi gue harus bangun, gue tidur jam 3, bangun jam 5. Karena nge-gym dulu jam 6, guys. Karena mungkin gue. Iya. Hai guys. Sorry gue gak bisa teriak-teriak, gak bisa berisik. Karena ini gue sekarang udah di bandara. By the way, we're going to London. Finally. Setelah melewati proses yang tidak terlalu panjang. Karena jujur dari tadi kayak simple banget. Tapi emang tadi agak rame ya di apa namanya? Imigrasinya. Ya, sama imigrasinya juga rame. Terus habis itu sekarang kita lagi nunggu aja karena kita flight itu jam 12.40 dan sekarang itu masih jam kayak 11. Jadi kayak masih mandel banget. Sekarang gua kayak pengen gua mesen kayak apa? Peppermint tea. Jadi gua kayak agak. Terus udah sih kita flight itu kira-kira bakal berapa lama? Kita flight 7 jam. 7 jam ke Doha, abis itu lanjut lagi di Doha 2 jam, abis itu lanjut lagi ke London 2 jam. Ipoy udah di sana, by the way, Ipoy is one of my best friend. Dia udah di sana, mamanya Gilang juga udah di sana. Dan sekarang by the way, gue pengen cari bantal ini loh, apa namanya? Bantal leher, karena gue gila nyet, kayak 14 jam, bisa gila gak sih gue. Terus nanti juga pengen beli wifi dan segala macam karena bosan banget. So, yeah. Ini kayaknya nanti di pesawat gue sambil kayak ngedit dan ngerjain tugas juga sih, sambil kayak pengen nonton-nonton gitu. By the way guys, karena kita flightnya itu 14 jam, jadi apa namanya, gue kayak bawa satu hal yang ini penyelamat hidup gue banget, cuma ini kayak life saver gue banget. Jadi pas, ini gue gak pakai pas di sini doang ya, tapi kayak sehari-hari juga kadang kalau misalnya gue lagi susah tidur, gue selalu pakai produk ini no endorse. Ini bagus banget, kalian harus coba. Dan ini yang gue pakai itu yang Muscle Recovery Sleep. Jadi dia brand Oli gitu. Ini dikirim dari luar sih, tapi ini kayak benar-benar worth it. Dia tuh kayak gummy gitu, dan dia kayak ada melatoninnya, jadi bisa bikin kita ngantuk. Dan kayak kita take 2 gummies 1 jam sebelum waktu dimana kita pengen kita ngantuk. Sekarang jam berapa? Sekarang karena udah jam 11. So we just like do it. It's not a big deal, ini cuma gummy anjir. Yeah, should we do it? Guys, jadi gue sekarang udah di dalam pesawat dan di sini yang menjadi satu permasalahan adalah gue minta maaf banget tapi kayak orang yang di yang kayak ini tadi gue pakai gue nggak bawa parfum salahnya dan gue pakai cuma ada lip balm jadi gue pakai pau-pau gue taruh di atas bibir biar kayak ketutup gitu loh wanginya. Ini kadang masih semerbak gitu lewat, ini gue udah kasih AC-nya kayak super power gitu lewat ya udah, nobody's perfect I guess. So ya yeah, nanti lanjut lagi, gue agak lapar sih, semoga nanti makanannya kita dapet yang enak ya. Jadi kita sekarang udah tinggal 2 jam ya. Right, tinggal 2 jam aja. 3
tinggal 2 jam lagi. Ini gue udah tidur. Dari tadi tidur doang. Dan tadi juga udah sempat makan sebenarnya. Ini sekarang udah waktunya breakfast. Tapi karena tadi gue masih udah makan dan masih agak kenyang, jadi bilang aja yang makan. Bener-bener 7 jam flight gak pernah selesai. Iya, karena gue tidur doang. Bener-bener tidur doang. Lanjut. Now, off to London. So tired. Guys, update. Jadi kita masih di pesawat dan ini masih 3 jam lagi. Masih 3 jam namanya ini dan kita makan. Guys, akhirnya kita udah sampai. Kita udah sampai ini. Dan ini sekarang lagi mau apa namanya? Cek paspor gitu-gitu. Check. Oh, please keep right. Cek paspor sama kayak imigrasi gitu-gitu. Jadi agak repot. Jadi nanti kita ketemu aja di luar karena nanti bakal dijemput sama my second mommy alias mamanya Gilang. Hai guys, jadi kita udah sampai di London. Oh my god, so happy. Hai tante. Ini tantenya Gilang. Terus tadi ada mamanya Gilang juga, tapi mamanya Gilang lagi ke toilet. Nah ini kayak kita sebenarnya dari tadi udah naik train gitu. Ini kita berhenti di mana tante? Victoria Station. Dan ini sekarang kita mau lanjut ke daerah tempat kita tinggal lagi, naik kereta gitu yang underground. Hey guys, jadi kita udah di dalam taksinya. Sekarang kita jadinya taksi karena Uber enggak ada kabar, kita di ghosting. Jadi akhirnya kita pakai taksi. Dan taksinya gede gitu di sini. Tuh. Hai tante, tadi kalian belum ketemu mamanya Gilang. Ini mama Gilang, my second mom. Lu setuju gak kalau ini? Aduh, gua jadi aku jadi adik lu. Enggak. Enggak setuju sama. Jadi kita sekarang mau ke stasiun Senen. Karena kita mau ke nyamperin Ipoy. Kita mau ke daerah Oxford ya namanya. Cuacanya tetap yang kayak tadi gue bilang, cuacanya tetap kayak di Cisarua. Agak-agak vibes-vibes puncak. Kayak gue pakai kayak gini doang, wall gini, tapi tetap ya masih dingin tapi enggak yang sampai menggigil beku gitu, enggak, masih yang under control. Dan di sini tuh kan emang agak Bogor ya, wah, jadi di sini tuh hujan, tahu-tahu reda lagi, hujan, tahu-tahu reda lagi. Kayak sekarang tadi barusan 15 menit lalu hujan dan sekarang udah biasa aja gitu. Wait the sun. Itu kadang suka kayak apa orang lain gak kasihan kalau semua kecakapan di dunia ada di gue. What is that? Guys, we're outy. Jadi kita udah di luar sekarang. Dan sekarang kita lagi mau ketemu sama satu orang lagi dulu. Dan ini jalanannya kayaknya ini tuh lagi jam-jam orang pulang apa namanya? Pulang kerja ya? Iya. Pulang kantor. Jadi lagi rame. Guys, di sini tuh emang harganya yang agak kurang-kurang make sense gitu loh, ngerti gak sih? Kayak ini $55 kan sinting gak sih? Kita udah ketemu Ipoy. Hi guys. Apa ini nama tempatnya apa itu? Namanya Asa, itu kayak
Korean barbecue gitu. So basically Asa itu Korean barbecue, jadi kita bisa kayak makan capcay, makan tteokbokki, Korean chicken, ramyeon. Kita coba apakah beneran enak atau tidak. Dan katanya Pak ini murah ya Pak? Murah. Harganya murah sih. Jadi kita coba. Baru gue ya? Iya, cheese bulgogi, cheese tteokbokki. Terus ini bulgogi sama ada yang kita masih pesan apa? Galbi. Ya ada galbi sama soup. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Hi guys, good morning from London. Tuh, gue memakai outfit untuk gym. Karena gue cewek-cewek healthy, cewek-cewek gym, gue tuh siapa ya? Jennifer Bahdim. Mau enggak? Jadi gue kayak ada kelas gitu namanya Cycle. Nah sekarang by the way, kalau kalian ngeliat beda, jadi sekarang tuh kita udah pindah Airbnb. Sebenarnya Airbnb kita tadinya di sana. Nah tadi jadi cuma geser kayak ruangan doang dan kita jadi di sebelah sini. Nah, what's your outfit for today? Temanya apa? Tema outfit tema lo kayak? Gue adalah kayak gue nggak mau kedinginan, tapi gue masih pengen ngeliat kalau gue tuh punya pantat. Nah, terus abis itu nanti abis gue cycle, abis gue ada cycle itu nanti kita mau apa sih? Makan ya? Paling abis itu kita makan, terus abis itu kita mau ke market gitu buat thrifting. Jadi nanti gue bakal thrifting di sini, seru banget. Semoga baju-bajunya lucu-lucu dan gemes-gemes, nanti gue bakal tunjukin kalian. By the way, nanti kita juga bakal mau ketemu sama Ipoy gitu. Nah, terus sekarang gue butuh kopi. Karena lu tahu gue gak bisa berfungsi kalau gak ada kopi. Yaudah, nanti ini kita jalan ke stasiunnya and blah blah blah, and I'll see you guys later. Jadi sekarang kita udah keluar. Kita udah keluar dan sekarang di sini gampang banget sih guys, kalau misalnya kita mau kemana-mana tuh tinggal pakai kayak Google Maps aja. Dan di sini tempatnya bagus banget deh. Gue suka banget di sini tuh kayak gedung-gedungnya tuh lucu-lucu gitu. Seru banget. Living the life. Ini sekarang gue habis pesan kayak matcha gitu di namanya Price. Penuh semua cina. Oh dia udah keluar, makan. Jadi tadi gue nanya kayak can we smoke outside? Jadi di sini tuh sebenarnya kayak di tempat-tempat umum kayak gini kayak nggak boleh apa namanya, nggak boleh ngerokok guys, tapi ya low key kalau lo nggak ketahuan boleh, karena bambanya juga kayak gitu. Hai guys. Yes. Seperti yang kalian bisa lihat, gue udah kembali di Jakarta, di kediaman gue di daerah Jakarta Selatan. Gue membuat video ini hanya untuk mengklarifikasi bahwa gue adalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan, yang akan selalu membuat kesalahan juga, dan yang pasti akan selalu mengulangi kesalahan yang sama. Aku manusia, aku tidak sempurna. Di sini aku hanya ingin minta maaf karena aku goblok. Aku tidak profesional. Aku nyebelin. Aku kotor. Aku minta maaf. Karena kenapa? Karena aku cuma bikin vlog waktu aku di London selama 2 hari. Yes. Kalian boleh sebut aku tidak profesional. Yes! Curahkan semua kebencian kalian di kolom komentar. Yang banyak. Jangan lupa subscribe. Dan ya, di sini gue cuma pengen, apa ya, minta maaf karena selama itu tuh gue bener-bener lupa kalau gue punya kamera ini.
gue punya kalian, ngerti nggak? Maaf kalau gue tuh selalu lupain kalian. Aku kilah lah. Aku bener-bener nggak nyangka juga gitu loh kalau aku tuh capable of doing that kind of thing, you know? Aku sampai culture shock juga. Jadi video ini aku tutupi dengan permintaan maaf karena ya seperti tadi aku bilang, aku something, aku goblok, aku bodoh, you name it. Subscribe.